Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua. I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Inside. Nah, untuk game Inside ini kita sudah sampai ketemu sama si cebong air lagi ya. Dan kemarin juga kita sempat menghadapi semacam rudal gitu kan ya, gelombang-gelombang suara gitu. Nah, ini sekarang kita langsung lanjutkan aja. Nah, ini kecebong airnya ada di bawah nih. Jadi kita langsung coba. Nah, itu dia. No. Naik dulu. Oh, selamat. Gua pikir dia mati. Ternyata dia udah ngambil napas. Oke. Tuh, lihat tuh. Si cabang airnya lagi itu. Lagi tertidur kah? Waduh, ngejar dong dianya. Males nih gue nih kayak gini. Ah. Fuck you asshole. Bisa lu bisa berenang lebih cepetan lagi gak sih? Wih, cepetan. Naik. Oke. Apa lu? Dia tuh sadar gak sih? Oke, kita berayun-ayun dulu ya, biar jangkauannya tuh lebih jauh. Ya teruslah. Biar semakin jauh semakin bagus. Oke, itu dia. Oke, cepetan. Oke, aman. Itu apa sih nih kakinya itu? Rantai kah? Apa sih itu makhluk itu? Makhluk ciptaan ilmuwan gila kah? Duh, kenapa sih harus di kesini sih? Ini gue mesti loncat lagi nih. Fuck. Cepat. Cepat boy. Oke, airnya surut. Bukan goblok. Gua pikir airnya surut. Rantainya yang gerak. Cepat. Cepat, coy. Oke, nice. Apa coba? Sorry, gue lagi batuk. Batuknya belum sembuh. Anjing.
Enggak paham gue. Ini rantai ini maksudnya apa nih? Gue enggak ngerti. Udah tuh di bawah situ loh. Gua harus bikin dia tuh di sebelah sini dulu. Gini sih gak sih caranya? Tuh gak bisa dong, D-nya terlalu dekat. Ini dia mana nih? Elah. Cepet banget tuh gerakan dia loh. Oh tuh dia di bawah tadi tuh. Gua ngeliat rambutnya. Gitu. Jadi dia iya ini rantainya buat ini loh. Biar dia tuh balik ke sono. Jadi kita punya banyak waktu tambahan buat mencet ini. Cepat su. Mantap sekali. Alright. Wait. Sabar. Wait. Lu lagi sih. Lu kan udah gak bisa lewat tadi.
Si anjing, anjing. I hate this game. I hate this game. Harus ada di gua tutup. Harus ada di gua tutup. Harus ada di gua tutup. Fuck. Harus ada di gua tutup pintunya. Goblok anjing. Ah, enggak bisa. Gak cukup loh. Kayaknya cara untuk mencet terus langsung mencet lagi itu gak efektif. Jadi kalau punya ide caranya kayak gini. Nah ini gue nggak tahu ya ini berhasil atau enggak. Tapi di sini gue mau coba. Oke, kayak gini ya. Nah kita pancing dia ke sini lagi. Oke, sini loh, sini loh. Nah kan udah ke sono, kita langsung berenang terus kita tutup ini pintunya. Cepetan woi. Nah itu caranya. Tapi selama masih di air gue nggak merasa aman di sini. Kayaknya bakal ketemu dia lagi si cebong air itu lagi. Mampus gue. Wait. I'm not dead. I'm not dead yet. What the fuck? What the fuck? Anjing gue diapain cuk? Gue kira gue udah mati.
Gua nggak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Gua nggak tahu apa yang sedang terjadi di sini, tapi gua pastikan gua di sini jadi Aquaman, jir. Hello, my friend. Come here, come here. Apa itu? Apa itu sebelah kanan? What? 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 Yo, what the fuck is this? What just happened, man? What just happened? Gua enggak apa gua jadi salah satu dari mereka? Jadi salah satu cebong air? Hello? Gua enggak tarik napas. Nah, ini ada ini nih. Harusnya ada semacam bola-bola gitu ya. Gua bisa berenang bebas sekali di air. Anjay. Oke. Ini kemana dulu? Oh, kita ke atas. Kita ke atas. Yo, gua diikuti oleh. Nah, di sana ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Apa itu? Ini mana jalan keluar nih? Oh, ini. Ada banyak ternyata. Tapi kayaknya itu wah, ini udah fix ya. Cebong air adalah manusia yang dipakai untuk uji coba ilmu gila ini di sini sebagai eksperimen ini. Ini udah fix ini, udah valid ini ya. Udah valid ini. Kebelahan dong. Apa tuh? Ada yang keluar tadi. Oh shit, man. Bilang-bilang kek. Oke. Oke, berarti kita pegangan ini dulu ya.
What the hell? Yo. Shit. Fuck. Okay, sabar. Okay, ini dia giliran kita. Okay. Sabar. Kita tunggu dulu cahayanya lewat dulu ya. Ternyata kurang. Berarti kita butuh itu buat pijakan nih. Gue kira cuma buat ini aja. Buat nutupin. Biar gak kena cahaya. Ternyata tidak. Kita butuh itu buat pijakan. Okay, nice. Oke guys, karena di sini udah 24 menitan ya kalau di video gua. Jadi di sini bakal gua berhentiin aja video insight kita kali ini dan bakal kita lanjutkan lagi game insight ini di lain waktu. Jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.